6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Petugas-petugas keloter ada ketua keloter 1, pembimbing 1, tenaga kesehatan 3, ada dokter, ada dua perawat, kemudian satu posyandu, ini belum kami hitung yang penambahan posyandu baru ya, yang dua itu. Okay. Jadi sekarang 830 orang, ini satu posyandu aktif itu. Selamat pagi dari kawasan Limbo Wolio, Tanganapada. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita utama. Calon jamaah haji kota Bau-Bau telah menyelesaikan seluruh tahapan manasik. Pemberangkatan CJH kota Bau-Bau nanti akan didampingi 8 orang PPIH. Kota Bau-Bau memiliki 830 kader posyandu untuk membantu tenaga kesehatan puskesmas dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Kamis 2 Mei 2024 bersama saya Laode Muhammad Syahribol. Kita ke berita yang pertama. Calon jemaah haji kota Bau-Bau telah menyelesaikan seluruh tahapan manasik. Pemberangkatan CJH kota Bau-Bau nanti akan didampingi oleh 8 orang PPIH. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan rekan Hairul Mulko. Salah satunya yang masuk PHD itu adalah Pak Wali Kota Sindang juga sebagai PHD Sulawesi Tenggara yang kemungkinannya akan berangkat bersama-sama dengan jemaah Kota Bau-Bau di Kloter 35. Sebanyak 160 orang calon jemaah haji Kota Bau-Bau telah menyelesaikan seluruh tahapan manasik baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kota. Bagian akhir dari manasik itu dilakukan praktek manasik yang digelar di Gedung Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu Pelhut Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau pada Selasa kemarin. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau, Haji Mansur mengatakan, saat bertolak dari embarkasi Makassar, calon jemaah haji Kota Bau-Bau akan didampingi oleh petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH. Petugas-petugas keloter ada ketua keloter 1, pembimbing 1, tenaga kesehatan 3, ada dokter, ada dua perawat, kemudian yang tiganya itu dari PHD. Mansur mengatakan salah satu dari tiga PHD Sulawesi Tenggara itu adalah penjabat wali kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi. PJ wali kota, kata Mansur, kemungkinannya akan ikut berangkat bersama-sama dengan calon jemaah haji kota Bau-Bau yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 35 bersama dengan sejumlah kabupaten lain di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. PHD juga tiga orang. Salah satunya yang masuk PHD itu adalah Pak Wali Kota Sindang juga sebagai PHD Sulawesi Tenggara yang kemungkinannya akan berangkat bersama-sama dengan jemaah Kota Bau-Bau di Kloter 35. Seperti diketahui, pada pemberangkatan musim haji tahun 2024 ini, Kota Bau-Bau mendapatkan kuota sebanyak 160 orang. Terdiri dari 148 orang jemaah yang masuk dalam kuota haji utama dan 12 orang merupakan kuota haji susulan. 148 jemaah haji ini masuk dalam kloter 35, sementara 12 orang jemaah haji untuk kuota tambahan masih dalam proses di Kementerian Agama RI. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Dua ASN Kota Bau-Bau berkesempatan mengikuti pelatihan kejuruan dalam sektor industri tahun 2024 di Tiongkok. Kedua aparatur sipil negara yang beruntung tersebut adalah Dr. Lukman selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau dan Jaihan Suwarni dari Organisasi Perangkat Daerah OPD Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau. Keberangkatan kedua ASN terbaik Kota Bau-Bau tersebut merupakan wujud kepedulian PJ Wali Kota Bau-Bau, Rasman Manafi dalam upaya meningkatkan kompetensi aparaturnya dan juga strategi tata kelola sumber daya manusia SDM pemerintah Kota Bau-Bau. PJ Wali Kota Rasman Manafi mengatakan program itu bermula dari tindak lanjut surat dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia pada 18 April 2024
perihal permohonan dukungan pelaksanaan pelatihan kejuruan dalam sektor industri atau training of trainer. Saat ini, ungkap Rasman Manafi, telah terdaftar 120 peserta dari 58 institusi termasuk Kota Baobab untuk mengikuti pelatihan dalam 4 topik pelatihan. Penyelenggaraan pelatihan akan dilaksanakan pada tanggal 8 Mei sampai 1 Juni 2024 di Zhongzhou Industrial Park Institute of Vocation Technology. Pemkot Baobab melalui pelaksana harian Sekda Kota Baobab Laode Darussalam sudah mengirimkan surat kepada PLT Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI perihal surat pengantar pelatihan Tiongkok 2024. Anda sedang mendengarkan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita selanjutnya. Kota Baobab memiliki 830 kader posyandu untuk membantu tenaga kesehatan puskesmas dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan rekan WOD Nurliani. Dinas Kesehatan mencatat jumlah tenaga kader posyandu Kota Baobab sebanyak 830 orang. 800 tenaga kader ini bekerja membantu tenaga kesehatan puskesmas di 166 posyandu sekota Baobab. Jumlah tersebut belum termasuk tambahan petugas kader dari 2 posyandu baru, karena dikatakan posyandu aktif jika sudah beroperasi selama 8 bulan. Posyandu merupakan pilar utama dan garis pertahanan terdepan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Baobab Zainuddin menyebutkan, setiap posyandu memiliki 5 kader untuk bertugas pada 5 meja, terdiri dari meja pendaftaran, pengukuran tinggi badan dan berat badan, pencatatan, penyuluhan gizi, dan pelayanan kesehatan. Para kader posyandu memiliki beragam tugas, diantaranya menyiapkan alat dan bahan atau materi penyuluhan yang dibutuhkan, mengundang dan menggerakkan masyarakat, melaksanakan pembagian tugas, yakni menentukan pembagian tugas di antara kader posyandu, baik untuk persiapan maupun pelaksanaan kegiatan. Kadernya itu sekarang posisinya 830 orang, jadi satu posyandu. Ini belum kami hitung yang penambahan posyandu baru ya, yang dua itu. Okay. Jadi sekarang 830 orang, jadi satu posyandu aktif itu 5 orang kader. Tinggal dikali 166, sekitar 830. Itu di luar posyandu yang baru ini, yang dua ini kan bisa masih menunggu laporan. Yes. Karena posyandu yang aktif itu, kalau dia sudah beroperasi paling tidak selama 8 bulan, seperti kita dikatakan aktif. Lanjut Zainuddin, sebelum hari pelaksanaan posyandu, seluruh kader melakukan persiapan penyelenggaraan posyandu, salah satunya menyebarluaskan informasi tentang hari buka posyandu melalui pertemuan warga setempat, surat edaran atau pesan berantai WhatsApp, bahkan datang dari rumah ke rumah. Para kader posyandu juga menjadi garda terdepan serta salah satu unsur penting dalam upaya penurunan angka prevalensi stunting lewat kegiatan penimbangan pengukuran berat badan dan tinggi badan bayi maupun balita yang hadir ke posyandu dapat diketahui status gizi oleh petugas kesehatan puskesmas, sehingga secepatnya diberikan intervensi spesifik dan sensitif agar tidak semakin memburuk. Dinas Kesehatan Kota Baobab juga mendukung posyandu dengan alat antropometri untuk mengukur berat dan tinggi badan bayi balita. Wade Nuryani, Reporteri Baobab, melaporkan. Kami sampaikan berita yang terakhir. Penyelenggara upacara Hari Pendidikan Nasional tingkat Kota Baobab di lapangan upacara kantor Wali Kota Jalan Palagi Mata pagi ini akan berlangsung meriah dengan sejumlah rangkaian kegiatan tambahan. Kepada RRI, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baobab, Baryun, menyebutkan, pasca upacara Hari Pendidikan Nasional akan dirangkaikan dengan penampilan baris berbaris dari peserta didik SD Negeri 2 Baobab yang menang lomba baris berbaris tingkat nasional dan mengharumkan nama Kota Baobab. Selanjutnya, kata Baryun, penampilan tarian kolosal persembahan pelajar SMA Negeri 2 Baobab, penyerahan penghargaan oleh PJ Wali Kota Baobab kepada pemenang lomba kebersihan sekolah mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga jenjang SLTP. Dan terakhir, pemenang lomba presentasi kepala sekolah tentang tingkat TK hingga SLTP terkait 8 standar nasional pendidikan.
Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Calon jamaah haji Kota Bau-Bau telah menyelesaikan seluruh tahapan manasik. Pemberangkatan JJH Kota Bau-Bau nanti akan didampingi oleh 8 orang PPIH. Kota Bau-Bau memiliki 830 kader posyandu untuk membantu tenaga kesehatan puskesmas dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk mengikuti program-program RRI Bau-Bau selanjutnya. Saya Laude Muhammad Syaribul, mewakili kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.